dengan Joe. Kenapa? Kita berpeluang untuk bersama dengan mantan ahli parlimen Pematang Power. Okay. Juga merupakan anak sulung. Ni Johan ni. Anak sulung. Anak sulung yang aku. Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-10, Puan Nurul Izzah. Good morning. Okay, Puan Izzah. How are you today? Macam mana pagi ni? Keadaan semalam pukul berapa tidur? Alhamdulillah, lewat sikit lah tapi syukur. Hanya kena sama-sama banyak berehat sedikit. Kami sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah. Okay, Puan Izzah. Janggal rasanya panggil Puan Izzah. Selalu panggil apa? Selalu panggil Izzah. Alah, Papa ni malu-malu pula. Okey, Izzah. Okey, sebagai seorang anak kan, ialah sejak 1997 lagi, 1998. Betul. Sehingga ke saat ini, in fact ramai rata-rata yang dah baca juga Instagram Nurul Izzah. Maybe you want to say perasaan Izzah sekarang sebagai seorang anak. Suka nak ceritakan ya perasaan kerana masa kami mula-mula hadapi krisis politik tahun 1998. Tak sangka lah kan penangkapan ayah ala Gestapo, kemudian ada diheret di mahkamah dalam kes yang memang membuktikan kebincangan berlaku. Memang tak dapat disangka lah hidup ni kiranya saat-saat pada 2 September, 20 September 1998. Kemudian saya sendiri melibatkan diri kan dalam kempen. Ada kalahnya dalam pilihan raya, menangnya dalam pilihan raya. Dan sudah tentu bila kita pergi aktif ya untuk memenangi tingkat kerajaan negeri dan pusat, untuk mentadbir. Jadi semua ini benar-benar pada saya menunjukkan dalam hidup kita akan hadapi dugaan dan kita akan diberikan pilihan nak teruskan, nak pasrah ataupun berjuang dan reda. Dan memang semalam tu saat yang memang manis. Manis, faham. Sudah tentu, sudah tentu kita pun memanglah ada rasa optimis. Daripada masa yang sama kita tahu nak menang pilihan raya ni bukan mudah. Satu. Betul. Kedua, kita memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja. Betul. Yang memilih Datuk Sri Anwar. Dan ketiga, kita juga tahu cabaran yang menunggu. Jadi dia bukan soal kita tersangat gembira, tapi kita juga bimbang dengan beban dan tanggungjawab dan amanah yang wajib dikalas. Tanggungjawab tu yang paling penting sekali. Paling penting. Puan, boleh tak Puan share dengan pendengar-pendengar semua? Mungkin tiga benda yang pendengar tak tahu pasal ayah. Lalu ataupun rutin pagi Papa ke ayah ni? Puan pulang panggil Papa lah. Puan panggil Papa ya Puan? Haa, ni tak nak tunjuk, nak tunjuk rapat. Boleh kongsikan Puan? Papa ni dia macam seorang yang sangat prihatin lah. Dia memang semasa saya nak pilih jurusan kan, masa masuk universiti dulu. Kerana saya memang susah dinafikan daripada kemasukan banyak universiti. Alhamdulillah, sempatlah mengutus surat daripada penjara, wakaf penjara ke rumah. Beliau memang mengambil masa untuk meneliti pilihan saya di kampus. Maksudnya, beliau akan bagi ruang. Izzah nak belajar apa? Dia support. Kadang-kadang kan memang ialah ayah dengan ibu kita kan adalah pilihan di hati kan? Engineer ke, doktor ke, DJ radio ke. Kita ni macam pada saya, alhamdulillah dapatlah ruang untuk memilih. Saya hargai. Kedua, beliau pun suka memang mengadakan macam kalau usrah tu. Kita banyak adakan perbincangan lah tentang agama. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada momen dia garang sikit lah. Harus Dan ketiga, dia memang beri ruang juga. Contohnya kami kadang-kadang mendengar radio, dia dah lagu Elvis Presley dia. Wow. Kalau dengan saya, dia tahu saya ni all time favorite dan nasi kan. Puan Nur Izzah, saya pun tambah, bukan saja M. Nasi. Lagi? Nur Izzah, maafkan saya tambah Radiohead, jangan lupa. Ya memang Radiohead tu memang nak cerita. Satu lagi cerita best tau. Masa tu
Tuan Anwar, ketika itu mantan Timbalan Perdana Menteri pergi ke keluar negara dan dia tahu ya, Papa dengan Mama dua-dua tahu saya minat Radiohead. So, secara diam-diam, dua-dua pergi membeli CD Radiohead tanpa memaklumkan kepada satu sama lain. So, bila balik, saya dapat CD Radiohead yang sama. Soalan terakhir kita. Soalan terakhir saya. Papa Joe? Boleh tak? Papa Joe tadi sama kan? Papa. Boleh tak Puan wish kepada... apa yang Puan nak wish kepada Papa setelah Papa menjadi Perdana Menteri yang ke-10? Ini pendengar semua nak dengar ni. Wish Puan untuk Papa. Saya rasa kita semua harus mendoakan agar adanya ya kebijaksanaan dalam berunding, dan kita mendoakan keterbukaan hati kerana kita dalam usaha mentadbir sebuah negara, tanggungjawab nak menyatu padukan kesemua hati. Kita perlu memastikan kekuatan Malaysia ni, tenaga Malaysia ini disatukan. Kita kena pulih dari segi ekonomi. Kita kena memperkukuhkan sektor-sektor kita. Pekerja kita perlukan ruang untuk dinaikkan gaji. Jadi semua ini saya harap Papa kuat ya, dan diberikan kebijakan ruang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggalas tanggungjawab besar. Jadi saya harap semua orang Malaysia juga bersama dalam memberikan doa ini. Bapak kuat tu Puan, jangan risau. Bapak jadi PM yang ke-10 je, mata orang kita terus lagi. Holiday. Alhamdulillah. Alang-alang kami daripada Breakfast Hot ni kan. Ni soalan hujung-hujung terakhir lah ni Puan Nurul Izzah. Jangan marah. Kawan sekolah satu kelas. Okay, sebab kita Breakfast Hot. Selalunya PM, sekarang PM lah. PM yang ke-10, Breakfast dia selalu makan apa? Favorite food? Ya Allah, hai. Dia memang selalunya dia akan ada makan macam habatul sauda, bijiran yang sangat-sangat berkhasiat. Dengan dia punya, dia cakap, susu dengan madu sikit. Susu dengan madu, okey. Sebab senang nanti kalau... Ingat, nanti Papa kalau... di penjara sebagai tahanan politik lama. So, dia kena pastikan dia jaga kesihatan. Kesihatan dia. Sebab bukan apa, takut nanti kalau Papa datang Hot FM, saya macam dah tahu apa yang Papa suka. Kita dah bagi dah, kita dah ready dah. Kita hantar. Dia kena buat kerja, hampa ni pun. Dia kena buat kerja banyak ni. Okey, baik. Okey, thank you so much for your time. Masya Allah, sekali lagi. Terima kasih.